Pemirsa yang namanya kita menjaga pola makan sebenarnya itu adalah hal yang sah-sah saja, terutama bagi penderita diabetes. Kayaknya kalau seandainya bagi penderita diabetes, menjaga pola makan yang seimbang dan juga memilih nutrisi yang baik untuk tubuh, ini adalah menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh. Permasalahannya adalah, banyak sekali ya, bagi kita itu yang tidak paham bagaimana cara mengatur nutrisi yang baik untuk tubuh, terutama bagi penderita diabetes. Iya, saya paham, kalau seandainya bagi penderita diabetes mungkin sudah dikasih hinge atau mungkin guidelines dari tim dokter ya, untuk dikasih tahu kira-kira boleh makan apa saja tidak boleh makan apa saja, sudah dikasih tahu guidelines ya. Tapi gimana nih kalau seandainya kadang kita suka lupa-lupa atau mungkin pura-pura lupa ya pemirsa ya. Pada pagi hari ini bersama dengan saya Alia Reno Mas di acara Sehat Pagi kita sama-sama akan membahas tentang nutrisi bagi penderita diabetes. Sudah hadir bersama dengan Alia pada pagi hari ini ada Dr. Sukma Sahadewa dan bersama dengan Dr. Sukma kita sama-sama akan membahas seputar diabetes dan juga kira-kira nutrisi apa saja sih yang tepat bagi penderita diabetes. Saya menyapa dulu Dokter Sukma, pemirsa. Selamat pagi Dokter Sukma. Selamat pagi Malia. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok ya. Tambah sehat ya dok ya. Kalau habis lebaran ya dok amin, ya. Amin. <laughs> Makanannya tambah banyak kayaknya. Tambah sehat. tambah sehat ya dok ya. Saya juga tambah sehat kok dok. Habis lebaran. Dok kita pada pagi hari ini akan membahas seputar nutrisi bagi pada penderita diabetes ya dok ya. Baik. Karena saya jujur aja dok. Sebenarnya tentang nutrisi ini kita berpikir bahwa ya udahlah semua makanan itu kan baik. baik, semua makanan itu sehat. Tapi kalau seandainya bagi penderita diabetes kita katakan seperti itu sah nggak dok? Atau mungkin ada? guidelines-nya nih bagi penderita diabetes mungkin ya sebaiknya janganlah makan A, janganlah makan B, sebaiknya banyak konsumsi apa gitu. Nah ya. bagaimana dok, bagi penderita diabetes ini apakah semua makanan sehat atau tidak sehat nih, kalau menurut <laughs> dokter Sukma? Jadi kembali sebetulnya pada permasalahan dari penyakitnya dulu. Kalau hmm -mm. kita ketahui bahwa penyakit dari diabetes itu adalah penyakit yang sistemik ya, hmm -mm. sebetulnya penyakit yang kronis. Penyakit kronis ini artinya tidak datang dengan ujuk-ujuk, jadi dengan proses yang waktu yang lama, dengan e, suatu permasalahan yang lama sehingga tubuh kita mengalami suatu resisten terkait terhadap sesuatu. Mm -hmm. Nah, di penyakit diabetes ini ini merupakan suatu penyakit yang menjadi permasalahan karena permasalahan terhadap sel hormon pankreas yang timbul itu ya uh -uh. yang kita sebut adalah uh, sel beta pankreas. Kenapa bisa terjadi suatu permasalahan? Karena hormonal di dalam pankreas ini tidak memproduksi yang kita sebut adalah insulin. Uh -uh. Nah, insulin di sini uh, diartikan bahwa suatu kalau di dalam kamar gitu ya, uh -uh. ada pintu, ada kuncinya. Uh, glukosa, gula darah itu adalah suatu kuncinya. Uh -uh. Tetapi kalau kita lihat insulin itu adalah pintu masuknya terhadap glukosa itu, sehingga kalau terjadi suatu kerusakan, berarti nutrisi yang ada di dalam tubuh itu tidak bisa masuk di dalam suatu barrier. Padahal nutrisi ini nanti masuk dalam sel, sel masuk di dalam otak dan menjadi semacam energi. Nah, energi di sini kalau terbendung, tadi karena kerusakan pintu. Sehingga antri di depan tidak bisa masuk, sehingga masuk di dalam darah dan dikeluarkan dalam urin. Makanya kalau orang umum, orang ya. Indonesia itu kan mengatakan kencing manis. Iya betul. Jadi diabetes itu kencing manis karena apa? Proses dari ekskresi yang paling banyak dikeluarkan melalui urin. Jadi glukosanya tidak masuk ke dalam sel, masuk dalam darah dan dikeluarkan di dalam urin. Nah, okay. berkaitan dengan nutrisi yang disebutkan, mm -hmm. bahwa nutrisi ini adalah kebutuhan. Dasar di dalam tubuh kita untuk melakukan suatu metabolisme. Betul, ada dua pembagi, dua mm -hmm. pembagi yang besar itu adalah makronutrien, yeah. nutrisi yang besar. Mm -hmm. Nah, artinya bahwa dibutuhkan tubuh kita itu dalam proses yang besar mm -hmm. jumlahnya. Mm -hmm. Yang kedua adalah mikronutrien yang dibutuhkan kecil di mm -hmm. dalam tubuh kita, mm -hmm. tetapi tidak boleh mengindahkan artinya bahwa. Meskipun itu kecil, mm -hmm. uh, kita juga harus memperhatikan fungsinya yang sangat luar biasa. Nah, tadi disinggung Mbak Alia bahwa nutrisi yang bagaimana yang harus kita lakukan, yang kita sebut adalah diet. Yeah. Nah, kadang salah kaprah orang mengatakan diet itu tidak makan sesuatu, mm -hmm. bahkan tidak makan semuanya. Orang sakit diabetes terus tidak makan A B C D semua ini tidak mm. boleh ini tidak boleh tidak boleh tidak boleh padahal tubuh ini kan prosesnya harus metabolisme yeah. sel energi yang ada di dalam tubuh kita ini kita butuhkan adalah dari makanan yang luar untuk masuk membangun metabolisme itu sendiri mm -hmm. sehingga terjadi suatu uh, disinformasi bahwa Orang diabetes itu tidak boleh makan semua makanan. Mm -hmm. Nah, tidak hanya diabetesnya nanti yang menjadi masalah, penyakit yang lainnya menjadi masalah, mm -hmm. karena nutrisinya tidak tercover dengan baik. Nah, mm -hmm. proses yang bagaimana kembali pada makro dan mikronutrien tadi harus seimbang. Mm -hmm. Seimbangnya bagaimana kita memilih beberapa nutrisi yang baik untuk... Orang-orang penderita dari diabetes itu sendiri jadi harus menjadi, mau bukan harus ya dok? Ya, jadi biasanya kalau seandainya penderita diabetes ini lebih picky eater ya dok? Ya betul betul, lebih memilih halusnya, memilih ya lebih hmm. memilih nutrisi atau mungkin makanan apa saja yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam tubuh, betul, gitu ya. Betul. Orang yang nggak diabetes aja pemirsa itu itu suka milih. Saya itu jujur dok suka milih dok. <laughs> Tapi lama-lama belakangan pas lebaran kemarin nggak milih-milih <laughs> karena semua makanan tersedia ya. Okay. Dan memang itu udah saatnya kita. Tapi kalau saatnya bagi penderita diabetes justru kita memang harus menjadi picky eater karena ini untuk kebaikan tubuh kita sendiri nih. Nah kita akan membahas ya lebih lanjut kira-kira. Nutrisi apa saja sih yang sebaiknya dikonsumsi oleh penderita diabetes ini? Dan kita juga akan membahas tentang bagaimana sih tentang gejala-gejala dari penyakit diabetes sendiri ya, dok ya. Baik. Ada yang bilang katanya, wah kalau saya habis makan terus langsung ngantuk. Hmm tanda-tanda tuh tanda-tanda apa ya tanda-tanda kurang makan tanda-tanda makannya kebanyakan atau ada yang bilang katanya tanda-tanda karena memang diabetes dok betul. ya katanya seperti itu nah apakah betul atau tidak pemirsa kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti di sehat pagi dan saya mengundang anda pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter Sukma di sini seputar diabetes mungkin anda memiliki keluhan seputar gula darah yang tinggi atau bingung Kira-kira diet yang seperti apa yang baik bagi penderita diabetes, atau kadang mungkin kita suka bingung ya, buah-buahan. Nah, buah-buahan apa nih yang boleh saya konsumsi, Dok? Silahkan bisa konsumsi, bisa konsultasi langsung dengan dokter Sukma. Nomornya sudah tertera di layar kaca Anda ya, pemirsa. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia, dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, apakah Anda sering sekali merasakan ketika habis selesai makan, kena angin, sepoi-sepoi, liar-liar, istilahnya seperti itu ya, wah langsung agak-agak enak nih, mulai ngantuk. Apalagi kalau seandainya habis makan nasi padang biasanya ya. <guluh> kalau seandainya saya tuh habis makan nasi padang, ya pemirsa ya, nasi padang yang satu bungkus itu isinya banyak banget, itu sudah jaminan pasti akan, waduh berasa perutnya begah, terus kadang ngantuk. Apalagi kalau seandainya satu bungkus itu dihabisin sendiri. Makanya kadang suka takut ya. Waduh kalau seandainya satu bungkus janganlah dihabisin sendiri. Mendingan dibagi dua aja mungkin. Sharing sama teman ya. Supaya kita selesai makan gak terlalu ngantuk. Karena denger dengar nih kalau seandainya sudah selesai makan. Dan Anda langsung mengantuk. Itu katanya adalah salah satu dari gejala penyakit diabetes betul atau tidak ya. Kita langsung tanyakan kembali kepada dokter Sukma ya pemirsa. Dok bagaimana nih tentang gejala dari penyakit diabetes? Benar nggak sih dok? Salah satu dari gejala diabetes itu adalah ketika habis selesai makan, apalagi makan nasi, nasi padang ya dok. <tuk> <tuk> Terus langsung ngantuk gitu. Apakah itu menjadi salah satu gejalanya atau bukan dokter Sukma? Karena banyak banget loh yang ngomong seperti itu dok. Kalau saya habis makan, ngantuk terus wah hati-hati nih kamu kayaknya diabet nih kadang suka ada yang bilang gitu dok bener nggak sih dok baik jadi kalau kita bicara tentang diabetes mm -mm. itu dia bisa menyerupai dari beberapa proses di dalam organ kita jadi masuk ke beberapa program kita dan menimbulkan beberapa gejala oke okay. ya. jadi gejala gejala yang muncul ini kadang tidak dirasakan oleh uh, tubuh itu sendiri mm -hmm. menganggap bahwa menjadi sesuatu hal yang biasa Contoh yang paling uh, familiar itu ada 3P, polifagi, polidipsi sama poliuri. Apa banyak itu? Banyak makan, banyak minum dan banyak kencing. Polifagi. polifagi, polidipsi uh -uh. dan poliuri. Oh, oke. Okay. Ya, jadi merasakan bahwa makan makannya banyak sekali, minumnya uh -uh. haus terus uh -uh. begitu ya dan sering kencing-kencing. Akibatnya bagaimana? Oh, sekarang ini kan lagi musim dingin ini, mm -mm. banyak makan, banyak minum, banyak kencing itu sesuatu hal yang biasa mm -mm. Karena hemo hemostasis dari keseimbangan tubuh kita yeah. Itu dianggap seperti itu Padahal bahwa itu salah satu ciri khas di mana gejala dari diabetes itu muncul yang tanpa kita sadari mm -mm. Ini yang menjadikan suatu resiko Yang berikutnya itu terjadi kesemutan di dalam tubuh kita Terutama yeah. pada sarap-sarap perifer, Don't tangan think. kaki kita Oh jadi kayak geringging-geringgingan ya orang Indonesia mengatakan nyeri-nyeri Nah Kemungkinan berpikir juga ah, saya kerja keras mungkin kurang aktivitas, kurang olahraga Sehingga geringging ini suatu hal yang biasa Yang berikutnya juga ada gejala-gejala yang berakibat terhadap tadi lemah letih lesu Nah lemah letih lesu ini akibat dari setelah makan bisa, saat tidak makan juga bisa Karena apa metabolisme di dalam tubuh Uh, Penderita tadi itu mengalami suatu disfungsi, mm -hmm. mengalami suatu permasalahan. Makanya lemah, letih, lesu itu menjadi proses karena apa? Nutrien yang masuk di dalam tubuhnya tadi tidak masuk di dalam sel otak kita, mm -hmm. tidak terbentuk di dalam energi, mm -hmm. ya, sehingga terbendung di dalam uh, luar sel yang mengakibatkan semua yang kita makan itu menjadi penuh rasanya nutrisinya tidak ter Ekskresi ya tidak terserap dengan maksimal. Mm -hmm. Akibatnya bagaimana? Jadi lemes, apalagi ditambah makan itu mengakibatkan ter terjadi suatu pemenuhan kebutuhan makanan kita, mm -hmm. jadi tambah lemes lagi. Nah, mm -hmm. tapi proses makan yang banyak itu kan menjadi sesuatu hal yang harus kita waspadai. Yeah. Artinya apa? Ketika saat orang normal dengan makan dengan kalori yang tinggi dan penyerapannya yang lama itu juga mengakibatkan suatu Lemah tadi, mm -mm, mm -mm. juga menjadikan suatu lemas tadi. Mm -mm. Nah ini kita harus waspadai. Tetapi kalau perbedaan orang yang diabetes itu lemah, letih, lesu, lesu disertai dengan tadi. Banyak makannya, banyak minumnya, mm -mm. dan banyak kencingnya. Ini kes yang berbeda dengan e, beberapa penyakit yang lain. Mm -mm, nah mm -mm. yang berikutnya karena waspada tadi itu tidak disertai dengan insting untuk kita melakukan suatu preventif. Kadang terjadi komplikasi yang lebih lanjut pada mm -hmm. diabetes itu. Mm -hmm. Padahal diabetes ini tadi kan penyakit kronis sebetulnya, penyakit yeah. yang tidak ujuk-ujuk ya, karena proses yang lama, tapi mengabaikan proses itu mengakibatkan terjadinya suatu permasalahan. Yang paling uh, resiko biasanya terjadi yang kita sebut retinopati diabetik. Apa itu dok? Retinopati di diabetik itu adalah penurunan terkait terhadap proses uh, penglihatan kita. Mm -hmm. Makanya oh, kalau okay. kita melihat itu terasa kayak seperti kabur begitu mm -hmm. Padahal kabur di sini uh, Orang mengatakan lah mungkin plus minus atau silinder berkaitan dengan Menambah mm -hmm. proses apa ya kerusakan pada mata Padahal mm -hmm. enggak barrier terhadap nutrisi yang ada di dalamnya Tadi terhenti mm -hmm. tidak masuk secara maksimal Yang kedua tadi terjadi suatu neuropati Yang geringgingan-geringgingan mm -hmm. nyeri-nyeri kaku-kaku mm -hmm. itu salah satu impul sebagai salah satu tanda di dalam tubuh kita yang mengalami suatu komplikasi. Mm -hmm. Yang ketiga yang lebih dominan lagi itu terjadi suatu eh, penyakit yang kita sebut adalah gangren atau ulkus. Kalau terkena luka oh, sulit oh. untuk sembuhnya bukan luka lama ya kalau luka lama disakiti <laughs> kalau luka batin ya. <laughs> emang gak sembuh-sembuh dok <laughs> jadi karena perifernya yang menjadi masalah ketika mm -mm. saat terjadi suatu kerusakan mm -mm. di dalam organnya biasanya organ yang gerak ya mm -mm. pada kaki eh, mengalami suatu trauma kebentur tertusuk atau mungkin terkena sesuatu sembuhnya sulit, Sul sulit. karena apa mm -hmm. ya Nutrisi yang di dalam tubuhnya tidak mengalami suatu proses yang maksimal. Mm -hmm. Nah, ini perlu kita harus waspadai. Nah, tapi ada fenomena yang berbeda di masyarakat itu, memberikan informasi begini: e, "Saya ini diabetes kering." Ini diabetes ada basah. Yang ada itu yang dok. bicara oh. begitu. Apa itu kami, maksudnya? Kami melihat padahal di dunia kedokteran tidak ada itu uh -huh. istilah kering basah. Ternyata fenomena itu kita bisa melihat bahwa masyarakat itu melihat bahwa adanya komplikasi atau tidak. Uh -huh. Kalau terjadi komplikasi terkait terhadap gangren ulkus dan lain-lainnya, uh -huh. itu dikatakan sebagai diabetes basah uh -huh. karena terjadi kerusakan di dalam organ kakinya ataupun yang lainnya mm -hmm. yang mengakibatkan terjadinya suatu kerusakan jaringan itu mm -hmm. kalau kering sebetulnya diabet yang tidak ada komplikasinya mm -hmm. sehingga me me melakukan suatu oh, saya diabet yang kering padahal tidak ada ini ini mm -hmm. tidak ada istilah tapi istilah ini yang secara umum di masyarakat itu di, di, di diinformasikan untuk melakukan suatu proses identifikasi mm -hmm. dan sebetulnya tidak ada masalah hak-hak dari masyarakat sendiri tapi kalau kita sinyalir di dalam suatu ilmiah bahwasanya kalau terjadi suatu diabet dengan komplikasi yang lebih luas dan mengakibatkan suatu gangguan pada jaringan ekstremitas tubuhnya mm -hmm. itu mungkin dianggap sebagai diabet basah. basah kemungkinan begitu Kebiran seperti itu nah, jadi familiar di dalam masyarakat itu terjadi demikian nah gejala-gejala mm -hmm. yang tadi itu sebetulnya kita bisa memberikan suatu warning bahwasanya mm -hmm. kenapa Kok bisa terjadi tadi, permasalahannya sederhana tadi sebetulnya. Nutrisi yang harus masuknya di dalam tubuh tadi, dikelola di dalam bentuk metabolisme, sel, hormon, dan yang lainnya, mengalami suatu dismetabolismenya, terbendung, tidak bisa masuk ke dalam sel. Mm -hmm. Sehingga terjadi suatu permasalahan tadi, tidak enak badan, lemah, letih, lesu makan langsung terbuang, hmm. minum langsung terbuang, hmm. gitu ya. Hmm. Nah, itu salah satu tanda bahwa ini yang harus kita waspadai terhadap gejala dari diabetes mellitus itu sendiri. Diabetes mellitus itu. Ya. Ditambah juga kita ini juga harus mewaspadai bahwa eh uh, turunan atau warisan dari orang tua yang terkena diabetes melitus genetik itu ya, Nah ya? genetik ini memang ada beberapa persen berkaitan dengan permasalahan dari genetik mm -hmm. Terutama pada diabetes melitus tipe 2 mm -hmm. Kita tidak membahas di 1, 2 ataupun mm -hmm. yang lainnya Tetapi kalau sudah ada keturunan mm -hmm. dari orang tua Itu kita juga harus waspadai Nah mm -hmm. proses bagaimana diwaspadai itu kita sebetulnya penyakit ini bisa dihentikan atau mm -hmm. bisa dikelola untuk supaya tidak menurunkan mewariskan mm -hmm. dengan cara bagaimana yang paling penting adalah pola asuh. Mm -hmm. pola asuh, pola gizi, dan pola aktivitas fisik. tiga hal ini. tiga hal itu. Nah. dok saya itu ya sempat dengar juga katanya kalau sanae diabetes ini kan genetik ya dok ya. genetik itu katanya uh, dari ibu itu biasanya akan nurunnya ke anak laki-laki, bukan ke anak perempuan katanya seperti itu. Yeah. betul atau tidak itu dok? Jadi genetik barrier dari ibu itu mengalami suatu uh, mewarisi ya uh -uh. itu pada anak perempuannya yang lebih tinggi Biasanya dibanding yang lebih tinggi dengan anak laki-lakinya. Jadi seorang Bapak dan Ibu orang ya. tua kita katakanlah Ibu itu kalau mengalami suatu penyakit diabetes Diabek. melitus uh -uh. gitu ya uh -uh. itu resiko pada anak perempuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-lakinya oh, okay. bukan laki-lakinya gitu okay, ya okay. Uh, beberapa jurnal itu yang kami kami baca itu klasifikasinya berbeda-beda uh -uh, uh -uh. berapa persen berapa persen tetapi uh, mengibaratkan bahwa cut off point dari parameter itu kalau pada Ibu mewariskan mm -hmm. pada anak perempuan mm -hmm. itu 50 persen, 50 kali ya terkenanya. Oh, okay. Tapi kalau pada laki-laki itu 25 persennya. Okay. Nah, kalau orang tua laki-laki kepada anak perempuan itu 25 persen, mm -hmm. kalau bapaknya ke anak laki-laki 25 persen mm -hmm. resiko terjadi. Nah ini kan terhadap genetik. Yeah. Proses turunnya 50 persen atau 25 persen ini juga terkait dengan pola. Pola hidup, lifestyle, hidup, kita, lifestyle kita, gitu. kita yang berbeda. Berarti gini ya, Dokter Sukma. Maaf saya potong. Berarti nih, seumpama saya kasih contoh kasus ya, Dok yeah. ya. Umpamanya nih, kakek saya uh, diabetes ya kan. Berarti akan menurunkan kepada ibu saya ya, Betul. yang diabetes. Nah, dari ibu saya berarti itu kemungkinannya untuk lebih tinggi menularkan kepada menurunkan kepada saya berarti Betul. ya, yeah. karena kan anak wanita, anak perempuan, bukan yeah. kepada anak laki-laki ya. Yeah. Oh, saya pikir itu turunannya itu silang. Ya. silang. Nah, Saya pikir enggak, seperti iya. itu. Tidak ya ternyata, dok ya? Hanya saja begini, mungkin kakek Pak Alia ya, mm -mm. ke ibunya, tidak, ibunya tidak mengalami suatu resiko terhadap diabetes. Mm -mm. Karena apa? Pola mm -mm. hidupnya bagus, pola yeah. makannya bagus, ya. Mm -mm. Tapi bahwa di dalam genetik di Mbak Alia, ya, yeah. itu ya di bawahnya, itu masih ada proses genetik tadi. Mm -mm. Nah, ini kan terbawa. Tapi terbawa itu muncul atau tidak kerusakan terhadap Suatu hormon insulin tadi mm -mm. itu terjadi atau tidak? Mm -mm. Nah, terjadi atau tidak yang paling banyak itu karena memang pola asuh yang salah. Oke, okay. ya, kalau kita lihat di negara kita, itu daftar kebutuhan bahan makanan itu banyak dibandingkan orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa itu kan makannya tertentu saja. Iya betul. Kalau kita ini makannya sudah di daerah tertentu <laughs> dengan daerah yang lain berbeda. Benar. Nah gitu ya. Mm -mm. Jadi uh, soto di mm -mm. daerah mana contoh ya? di Jawa Tengah dan di Jawa Timur sudah berbeda kadar terkait terhadap makanannya itu. Mm -hmm, benar. Belum pecel, belum rawon nah, uh, berbeda. Iya. <laughs> Jadi DKPM daftar kebutuhan bahan makanan kita itu beraneka ragam. Uh -uh, dibandingkan orang-orang di Eropa yang makannya yaitu itu saja gitu mm -hmm. ya. Sehingga bagaimana resiko terkait terhadap pemenuhan makanan itu mengalami suatu peningkatan yang lebih dibandingkan mm. dengan negara-negara uh, yang lain di tempat kita nah ini yang mengakibatkan resiko yang kedua Pak Aliyah, mm -mm. bahwa resiko yang paling dominan mm -mm. itu di dalam beberapa penelitian itu akibat dari bahan makanan kita sebagai bahan dasar itu adalah makan nasi putih Iya yeah. itu mengakibatkan Bagaimana kebutuhan dan hasil dari E, nasi putih ini mengakibatkan indeks glikemik di dalam tubuhnya itu mengalami suatu peningkatan mm -hmm. kadar glukosa di dalam nasi putih itu besar sekali mm -hmm. sehingga mengakibatkan bagaimana tumpukan timbunan berkaitan dengan indeks glikemik itu mengalami suatu peningkatan sehingga mengalami suatu resiko yeah. nah, ini kan tradisi yang harus kita lakukan mm -hmm. sehingga ada istilah kalau dulu pada saat saya zaman kuliah itu kesehatan kita makanan kita itu dipengaruhi oleh jumlah makanan kita, mm -mm. frekuensi makan kita dan yeah. komposisi. Mm -mm. Itu ya. Tapi kalau di diabetes melitus ini yeah. apa yang harus dilakukan sebetulnya turunan dari tiga hal ini? Mm -mm. Jumlah, frekuensi dan komposisi diatur menjadi 3J. Yeah. Nah, istilah 3J di dalam diabetes itu jenis makanannya. Mm -mm. Yang kedua adalah jumlah Sambing makanannya. Jam, ya? ya, jumlah makanannya itu berapa banyak itu ya yang ketiga adalah jadwal jadwal yang kita makan itu bagaimana nah tiga c ini yang kadang di beberapa informasi di masyarakat itu memberikan suatu supaya gampang mengingatnya itu menjadi 3 c padahal ya turunan dari jumlah frekuensi dan komposisi ini yang harus kita atur maka dari itu diet yang baik tadi bukan diet yang membatasi semua makanan, mm -mm, tetapi mm. mengatur pola makanan itu supaya seimbang, iya. tidak boleh tinggi juga tidak boleh yang rendah, rendah. jadi Makanya, yang optimal. Kadang hmm. itu ya dok ya kita itu suka salah kaprah sekali Itu dengan tadi statementnya dokter Sukma yang katakan kalau seandainya lagi diet ya diet itu berarti kalau seandainya di masyarakat kita berpikir bahwa oh lagi pengen menguruskan badan, padahal tidak selalu seperti itu pemirsa. Diet di sini adalah bagi saya, mengatur pola makan yang seimbang, mengatur pola makan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, karena tiap tubuh itu membutuhkan makanan yang berbeda-beda, ya pemirsa. Bagi kita, mungkin yang tidak memiliki keluhan apapun, ya kita sah-sah saja untuk makan ya yang manis-manis sedikit tapi tidak halnya dengan bagi penderita diabetes pemirsa. Justru mungkin bagi mereka untuk makan yang manis-manis itu justru harus sangat dikurangi terutama makan nasi putih ya. Itu tadi sudah dikasih bocorannya oleh dokter Sukma. Karena memang kita tinggal di Indonesia identiknya kalau sana mau kenyang makanya nasi putih. Kalau sana dikasih kentang atau mungkin kentang di Rebus atau dikukus ya, kalau seandainya orang-orang bule kan suka makannya gitu, kentang satu kentang gitu ya, terus nanti mereka kukus, mereka rebus, mereka karbohidratnya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia dikasih kentang seperti itu sih, aduh cuma nyangkut di gigi aja kayaknya ya pemirsa ya. Silakan pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter Sukma seputar nutrisi bagi penderita diabetes. Atau mungkin Anda memiliki keluhan seputar gula darah Anda yang mungkin akhir-akhir ini memuncak ya. Silakan bisa konsultasi via WhatsApp. Nomor sudah tertera di layar kaca Anda. Jangan lupa untuk cantumkan nama, usia, dan juga lokasi Anda dari mana? Kami jeda sejenak. Jangan kemana-mana, sehat pagi akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, alangkah lebih baiknya ya kalau seandainya kita ini sama-sama mengetahui dan belajar tentang komposisi makanan yang mungkin selama ini, terutama di Indonesia, itu jarang sekali kita paham tentang makronutrisi, atau mungkin juga mikronutrisi. Kita selama ini berpikir bahwa kalau seandainya makan kerupuk umpamanya Anda suka sekali makan kerupuk. Kalau makan nasi itu harus jodohnya pakai kerupuk dong, kerupuk putih. Kalau nggak ada kerupuknya itu rasanya kurang afdol. Berpikir bahwa ah kerupuk yang enteng gitu sih nggak ada lah nilai kandungan apa-apanya apa di dalam situ tanpa Anda sadari bahwa kerupuk itu termasuk dalam salah satu kategori karbohidrat dan juga ada lemak. Istilahnya itu ada lemak jenuh dan juga lemak tidak jenuh nih. Benar ya, Dokter Sukma ya. Yeah. Kalau kerupuk itu ada lemak apanya tuh, Dok? Sama seperti OTOT nggak, -ot, Dok? <laughs> kalau seandainya kita kan kadang pagi-pagi sarapannya OTOT -ot, ya pemirsa, yeah. itu anget kenyang gitu. Nah itu lemak jenuh atau lemak tidak jenuh, Dok? Kalau seandainya di dalam kandungan OTOT -ot atau kerupuk itu. Yeah. Jadi OTOT -ot, <laughs> istilah <laughs> istilah, <ingat>. istilah familiarnya <laughs> yeah, ya. Kan? Dan kerupuk itu kan identik terhadap cara masaknya adalah dengan penggorengan Betul. ya. Jadi digoreng ini kalau Lihat dari bahan dasar dari OTOT, WC ataupun namanya itu mm -hmm. macam-macam ya. Di dalamnya kan memang ada sayuran, ya, tetapi betul. juga ada tepung. Paling banyak dikit kan dok. tepungnya ya. <laughs> A -a. Jadi, tepung inilah yang kita anggap sebagai karbohidrat, A -a, benar. Ya. karbohidrat yang kompleks. Nah, ditambah dengan penyajian terkait terhadap... Makanan tersebut dengan penggorengan tadi, mm -hmm. minyak yang dilakukan di, di dalam penggorengan tadi itu mengakibatkan lemak jenuh. Mm -hmm. Nah, minyak itu kan memang lemak jenuh itu sesuatu hal yang mm, begini, memperbaiki dari tes equity di dalam lidah kita. Mm -hmm. Jadi makanan lemak-lemak, terutama lemak yang jenuh, mm -hmm. itu mengakibatkan rasa perbaikan tes equity di dalam lidah kita mengalami suatu peningkatan enak rasanya. Oh. Okay. Jadi lidah kita itu kan ada manis, uh -uh. asam, asin, gurih dan pahit kan uh -uh. merasakan itu uh -uh. Di tempat yang lain kan tidak merasakan itu Benar. Nah, Lemak jenuh itu, itu mengakibatkan makan kita itu menjadi lebih nikmat Lahab, Lebih nikmat, lebih nikmat. <laughs> apalagi minyaknya semakin jenuh, semakin hitam uh -uh. Yeah, yeah. Semakin nikmat, semakin gurih dan semakin lahap makannya uh -uh nah proses enak ini kan mengakibatkan suatu resiko tadi lemak jenuh yang berlebihan mm -hmm. dan karbohidrat yang berlebihan kalau digabungkan yeah. dengan permasalahan diabetes sebetulnya begini uh, kita tidak boleh mengurangi makanan-makanan yang ada tadi makro dan mikro tadi mm -hmm. tetap seperti semula tetapi jenisnya yang harus kita rubah tapi boleh nggak dok penderita diabetes itu makan OT-OT goreng boleh nggak dok? Sebetulnya boleh, tetapi melihat dari jumlahnya tadi. Oh jumlah. Berapa banyak? Oke. Okay. Berapa kalinya? Hmm, nah itu hmm. yang harus kita lakukan. Hmm, hmm. Nah proses terhadap karbohidrat, lemak, protein yang menjadi dasar uh, makronutrien di dalam tubuh kita ini yang harus kita atur dari karbohidrat tetap kebutuhan 45 sampai 60 persen. Yeah. Kebutuhannya besar. Tapi pada orang yang diabetes kita harus melakukan suatu uh, pemenuhan karbohidrat itu yang kompleks. Kompleks ini yang aman mm -mm. karena nasi itu juga masuk di dalam kompleks ya, mm -mm. pati gitu ya. Mm -mm. Tapi kadar indeks glikemiknya yang tinggi. Nah, kenapa memilih karbohidrat yang kompleks? Penyerapan di dalam tubuhnya itu lama. Yeah. Nah, padahal eh, kita tadi kan pengen makan, makan, makan-makan diabet tadi kan banyak makan tadi. Ketika saat kompleks itu kita masukkan di dalam tubuh kita dengan proses pemenuhan kebutuhan kita itu semakin prosesnya semakin lama waktunya mm -mm. tadi, sehingga rasa kenyangnya kan besar yeah. daripada makan karbohidrat yang sederhana. Okay. Sederhana itu bagaimana paling banyak gula pasir, minuman manis, minuman bersoda, kue, ya pemanis buatan, mm -mm. itu karbohidrat yang dalam bentuk yang sederhana. Penyerapannya cepat oleh tubuh kita, mm -mm. sehingga numpuknya cepat, rasa kenyangnya tidak tidak lama. Tidak lama. Mm -mm. Jadi sering makan, sering makan, sering makan, tetapi kadar indeks glikemiknya semakin tinggi. Mm -mm. Nah, resikonya bagaimana? Ya tadi kadar gulanya semakin tinggi. Yeah. Insulinnya rusak tidak bisa men mengeluarkan suatu pembukaan terhadap sel. Mm -hmm. Ya ini menjadi suatu permasalahan. Nah, karbohidrat yang aman bagaimana? Kita pilih gandum kita pilih kentang, kita pilih oatmeal itu ya untuk apa? memberikan suatu proses pemenuhan terhadap karbohidrat tetapi tidak mengakibatkan resiko yang berlebih terhadap pankreas tadi. Berarti besok-besok ya pemirsa Makan rawon nasinya diganti oatmeal aja, ya, dok ya. Gak apa-apa rasanya rasa amburadul karena belum terbiasa. Ya kan nanti kalau udah lama-lama terbiasa udah biasa aja Betul, gitu ya, dok iya. ya. Karena kan memang ini untuk kesehatan kita. Kalau saya sih, dok orangnya maulah melakukan apa saja, apalagi untuk pola makan ya, untuk kesehatan juga yeah. kan. Karena yang namanya rasa enak atau nikmat itu cuman sampai di sini aja gitu ya. Belum tentu ntar apa ya? tubuhnya juga enak atau nikmat ya, dok yeah, ya. Karena yeah. memang kalau seandainya kita membahas seputar diabetes. Ini agak ngeri-ngeri sedap ya, Dok ya. Okay. Ada kan pasti untuk efek jangka panjangnya atau dampak yang biasanya diakibatkan oleh diabetes. Kalau sana selama ini kita tahu katanya bisa luka yang tidak sembuh-sembuh dan akhirnya berakibat bisa dipotonglah itu jarinya atau apalah ya, seperti yeah. itu ya, Dok ya. Selain itu Apalagi nih, dok, dampak yang sekiranya bisa terjadi akibat dari diabetes ini. Kalau masyarakat awam kan taunya ya, itu dipotong jari atau kakinya, itu yeah. ya, dok, ya. Selain itu, apalagi nih, dokter ya, yeah. Sukma. Baik, istilah yang ada itu kan amputasi ya, Atuh. berkaitan dengan beberapa organ akibat dari metabolisme. Jadi, tidak menjadi maksimal, mm -mm. terjadi suatu luka penyembuhannya menjadi lebih lama, gitu mm -mm. ya. hal itu kan beri apa, tambah meluas, tambah meluas, tambah meluas berkaitan dengan... Resiko dari diabetes itu mengakibatkan harus diamputasi, Amputasi. gitu ya. Mm -mm. Itu memang proses yang waktu yang lama. Ya, yeah. yang... Sebetulnya ada gejala komplikasi terhadap diabetes itu yang paling cepat untuk mematikan, yang kita sebut adalah KAD, atau asidosis. Mm -mm. Ya, ketua asidosis diabetes itu mengakibatkan bagaimana proses perkaitan terhadap penghentian nafas sarap di dalam tubuh kita itu terhenti. Seketika. Oh bisa seperti ya. itu dok? Nah kadang orang mengatakan ada bau keton ya, bau oh. alkohol okay. di dalam mulutnya itu hmm. salah satu tanda dari ketoasidosis. Padahal hmm. ya. tidak meminum alkohol tapi hmm. rasanya seperti kayak bau alkohol. Oh, gitu ya Jadi kalau di rumah sakit hmm -mm. kita menemukan beberapa penyakit-penyakit komplikasi seperti ini. Itu sebetulnya mengakibatkan suatu resiko yang lebih besar hmm -mm. dibandingkan dengan... Uh, pemotongan hmm. tadi ya pemotongan hmm. itu tadi kan potong meluas lagi dipotong hmm. meluas lagi tergantung dari derajat. Tetapi okay. tidak terus ujuk-ujuk langsung, hmm. itu kan enggak. Tapi kalau atau sini suatu gejala yang langsung yang bisa mengakibatkan suatu gagal ginjal, gagal nafas itu yang mengakibatkan suatu resiko. nah Gagal nafas itu sama enggak dengan henti nafas dok? Tidak, uh, kayak berhenti gitu nafasnya. Sama. Jadi gagal nafas ini karena ujuk-ujuk ya tiba-tiba mengakibatkan suatu resiko gagal nafas mengalami suatu perhentian dari semua organnya mengalami suatu uh, fungsi yang terhenti pada saat itu tubuhnya dan mengalami suatu kematian gitu ya yang kedua resiko yang paling dominan itu sebetulnya diabetes ini pada penyakit gagal ginjal ya gagal ginjal ini karena kenapa Uh, ginjal ini mempunyai fungsi untuk ekskresi pengeluaran semua cairan makanan minuman di dalam tubuh kita itu dikerjakan oleh ginjal sebagai proses pengeluaran dalam bentuk ekskresi. Karena kerusakan pada gagal ginjal dan pada proses diabetes, kadang orang mengalami yang kita sebut adalah cuci darah. Hmm. Nah, cuci darah <tuh> atau uh, kita sebut dengan hemodialisa okay. yang setiap minggunya setiap Beberapa pekan tertentu itu harus dibersihkan darahnya. Saya nah. pikir ya dok ya maaf ya dok ya saya potong. Saya pikir kalau seandainya orang cuci darah, mengalami cuci darah itu karena ginjal, karena mungkin hobinya suka minum-minum alkohol gitu. Betul. Tapi ternyata ini ada kaitannya dari diabetes, diabetes ya dok ya. Tidak, iya. Jadi resiko kerusakan pada ginjal itu banyak faktornya. Mm -hmm. Salah satunya ya tidak hanya mengonsumsi alkohol yang berlebihan, mengonsumsi obat kimia yang berlebihan mm -hmm. juga mengalami suatu resiko akibat dari zat kimia yang berlebihan juga yeah. mengalami resiko pada ginjalnya. Mm -hmm. Diabetes ini juga bisa merusak kepada sistem barier di dalam uh, ginjal tersebut, mm -hmm. makanya terjadi GGK gagal ginjal kronik akibat ya. dari efek yang berkepanjangan berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus itu sendiri. Hmm, hmm. Nah, makanya harus dicuci darah atau dihemodialisis terus-menerus supaya bagaimana? Hmm, hmm. tidak terjadi suatu uh, apa ekskresi yang berlebihan hmm, hmm. di dalam penyaringan di dalam ginjalnya. Hmm, hmm. Ini resiko yang harus kita waspadai gitu ya. ya. Sebelum masuk ke sana, sebetulnya kita punya penanda Ya. Penanda itu yang kita sebut adalah marker uh -uh. di dalam tubuh kita. Nah ini kadang kita tidak aware ya, tidak uh -uh. Uh, peduli dengan diri kita. Yang kita sebut adalah pemeriksaan HBA1C. Uh -uh. HBA1C ini sebetulnya penanda marker di mana uh, pasien kita tersebut itu nanti mengalami suatu penyakit diabetes atau tidak. Uh -uh. Dan pengecekannya gampang, bisa di lab-lab ya. itu di sekitar kita bisa, gitu ya. Uh -uh. Dan kita harus berkala. Artinya bahwa Gejala-gejala yang di awal tadi saya sampaikan, mm -hmm. mulai dari kabur, makan, minum yang banyak itu kita bisa tes darah mm -hmm. kita mm -hmm. HBA1C itu untuk penanda. Kalau memang mendekati dari cut off point yang ada biasanya di atas 6.5 mm -hmm. ya, deket-deket di 6 itu berarti prediabetes sebetulnya. Mm -hmm. Sehingga kita bisa melakukan suatu pola asuh, pola Lifestyle kita yang baik, pola aktivitas kita yang baik, supaya tidak masuk ke dalam diabetesnya. Mm -mm, mm -mm. Tapi kalau HBA1C kita ini mengalami suatu hal yang normal-normal saja, mungkin di dalam kategori yang baik, ya kita tidak ada masalah. Mm -mm, Tetap mm -mm. proses dari aktivitas tubuh kita ini harus dikelola dengan baik. Nah ini ya, oh, okay. jadi tidak menunggu pada saat mm -mm, sakit, mm -mm. karena kalau sudah sakit, pengendalian terkait diabetes ini menjadi proses yang lama bahkan beberapa pasien yang kita kita amati orang-orang yang terkena diabetes itu mengalami suatu kebosanan mm -hmm. karena apa makannya dijaga dalam long time mm -hmm. dalam waktu yang lama mm -hmm. dan minum obat yang lama nah ini okay. ini ini yang harus kita waspadai nah minum obat dan tidak sebetulnya bisa dirubah mm -hmm. dari pola asuh dari pola nutrisi yang baik baru medikamental obatnya yang baru Okay. Jadi bukan obatnya yang pertama, tapi okay. pola hidupnya tidak dirubah dengan uh, keseimbangan yang cukup di dalam tubuhnya. Ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Okay. Baik dok, sekarang saya uh, bacakan WhatsApp dulu ya dok ya. Saya mau menyapa dulu ada Nyoman Karma. Selamat pagi Nyoman Karma. Ini usianya 60 tahun dokter 60 tahun. dari Denpasar. Dari Denpasar ya dok ya. Dok saya ini penderita diabetes dengan gula darah 300 sampai high. Tapi sekarang sudah agak terkontrol dengan gula darah puasa di bawah 100 dan gula darah acak kisaran 150 ke bawah. Sudah pernah diagnosa stroke ringan ginjal berkabut. Keluhan saya setelah gula darah agak terkontrol 2 bulan terakhir ini adalah sulit eh, BAB dok. Saran dokter harus makan buah dan sayur yang seimbang. Tapi jika makan buah kan manis ya dok ya. Gimana solusinya? Mohon penjelasannya dokter. Untuk Nyoman Karma dari Denpasar. Baik. Jadi akibat dari kalau tadi permasalahan diabetesnya sudah teratasi nih ya, Pak betul. Nyoman ini ya. Karena kalau kita uh, hitung cut off pointnya gula darah puasa itu memang di, uh, di bawah 120 mm -hmm. uh, hasil dari diabetes. Kalau lebih dari itu mengalami suatu resiko yeah. kalau yang tidak puasa atau acak itu di atas 200 jadi yeah. sudah sudah uh, optimal nah permasalahan ini akibat dari gula yang berlebihan tadi kan masuk kepada turunan meresiko pada semua organ yang ada mm -hmm. nah Pak Nyoman ini kemungkinan masuk ke dalam permasalahan di dalam dietreknya gastrointestinal mm -hmm. di dalam mm -hmm. perutnya lah ususnya lah atau mm -hmm. lambungnya lah mm -hmm. yang mengakibatkan suatu permasalahan kesehatan tadi yeah. nah, Proses yang baik sebetulnya adalah bagaimana memberikan suatu nutrisi yang tepat berkaitan dengan serat. Serat inilah yang menjadi suatu proses yang diperbaiki. Nah, harapannya bagaimana serat ini dikelola oleh tiga makanan yang pokok mm -mm. sebetulnya, sayur, buah, dan air mineral. Sebetulnya tadi belum masuk di dalam air mineral. Mm -mm supaya tidak terjadi konstipasi mm -hmm. atau nyeri perut yang berlebihan akibat yeah. pencernaan yang salah seratnya harus tinggi yeah. ya kalau serat tinggi paling banyak makan itu orang adalah buah ketersediaannya gampang rasanya enak manis mm -hmm. ya kan dibandingkan sayur yeah. dibandingkan air mineral gitu kan ya mm -hmm. jadi buah menjadi eh, pencarian yang utama terkait terhadap proses untuk pemenuhan kebutuhan nah buah buah tertentu yang harus kita lakukan bagaimana seratnya supaya maksimal tapi tidak resiko terkait terhadap glukosa di dalam buahnya itu. Nah ini pemilihan buah, -buah, pemilihan buah, -buah mungkin, buahnya dok. yang harus boleh kita gak lakukan. Makan pepaya boleh nggak, nah, dok? Pepaya itu kadar indeks glikemiknya kan tidak terlalu tinggi. Ya. Pisang, gitu ya. Uh -huh. Berbeda dengan yang manis manis, mm -hmm. ya. Yang manis manis itu apa? Mungkin uh, apel manis sekali, gitu mm -hmm. kan, ya. Terus, kalau nanas madu, gimana nanas dok? madu, nah, jadi kita melihat memilih ini kadar tadi, indeks glikemiknya yang tinggi atau tidak. Mm -hmm. ya. Yang berikutnya bagaimana? Kadar terkait terhadap pengaruh pada dietreknya tadi, gastrointestinal mm -hmm. di dalam perutnya tadi, mm -hmm. makanan yang seratnya tinggi, buah-buah tadi itu bisa mempercepat proses untuk... ...pengeluaran BAB-nya atau tidak. Mm -hmm. Nah, cari indeks glikemiknya yang rendah... ...tetapi kebutuhan seratnya tetap terpenuhi. Mm -hmm. Tapi kalau ragu berkaitan dengan kadar buah apa yang dimakan... ...perbanyak pada sayuran, mm -hmm. perbanyak pada air mineral. mineral. Sehingga okay. kadar glikemik itu mengalami suatu eh, kesetaraan... ...tidak mengalami suatu peningkatan. Mm -hmm. Contohnya begini, kalau mengonsumsi hanya pada buah saja... Ya. Hari ini pagi ini pepaya. Uh -uh. Siang nanti apel gitu uh -uh. ya. Mas sorenya lagi mungkin jeruk dan sebagainya. Uh -uh. Ini kan ada rasa manisnya, uh -uh. ada rasa manisnya, ada uh -uh. rasa manisnya meskipun sedikit-sedikit, tetapi diakumulasi secara maksimal dalam per hari itu, hitungan kalori kita itu kan per hari sebetulnya. Uh -uh, betul. Ini mengakibatkan bagaimana menu menuannya. Seratnya bagus tapi kadar iglemiknya mengalami suatu pening peningkatan. Ini juga mm -hmm. menjadi satu resiko. Mm -hmm. Nah, ngemil yang baik sebetulnya atau mungkin tambahan makanan selain makanan pokok tadi itu disertai dengan bagaimana? Sayuran yang baik gitu ya mm -hmm. dan air mineral yang baik. Okay. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Pak Nyoman tersebut. Mungkin untuk Pak Nyoman itu bisa konsumsi air mineral agak lebih banyak Lata ya lebih banyak. karena kadang-kadang ya. itu ada keluhan orang-orang yang konstipasi karena kurang minum air putih Pak Nyoman. Kalau seandainya anda memiliki seperti keluhannya diabetes ya, jadi kalau makan buah kan nggak boleh yang manis-manis, minum air putihnya agak lebih banyak itu kayaknya sih akan lebih lancar untuk BAB-nya. Tapi apapun keluhan dari Pak Nyoman ini semoga sehat selalu ya dan jadi tidak ada keluhan-keluhan yang berbagai macam gitu ya. Selanjutnya ya, Dokter Sukma, saya ingin membacakan lagi nih ada Ibu Nana dari Bekasi. Selamat pagi Ibu Nana. Dok eh, pagi Dokter izin bertanya, Dokter. Apakah kalau ibunya kena DM tipe 1 itu akan menurunkan ke anaknya, akan sama atau berbeda. Soalnya di keluarga saya ada, ibunya itu DM tipe 1, sedangkan putranya DM tipe 2. Mohon pencerahannya, jangan dijawab dulu ya dokter Sukma, karena kita harus jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di sehat pagi. Terima kasih pemirsa masih stay tune di Sehat Pagi dan tadi kita sebelum jeda sempat membacakan WhatsApp dari Ibu Nana dari Bekasi dan sempat kita potong dengan jeda dan sekarang ini kayaknya saatnya Dokter Sukma nih untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nana yang bertanya kalau seandainya ibunya kena diabetes melitus tipe 1 akan menurunkan ke anaknya, akan sama, atau berbeda nih dokter? Soalnya di keluarga saya itu ada dok, ibunya ini diabetes melitus tipe 1, sedangkan putranya diabetes melitus tipe 2. Mohon pencerahannya dokter. Silahkan untuk Ibu Nana dari Bekasi, dokter Sukma. Baik, jadi Ibu Nana di Bekasi artinya begini, proses untuk penurunan, mm -hmm. nah, penurunan itu warisan atau genetik terkait terhadap orang tua ke anak atau mungkin turunan di bawahnya lagi mm -hmm. itu yang paling dominan itu adalah diabetes tipe 2 mm -hmm. gitu ya, yang mempunyai proses untuk genetik nah tadi ada silang bahwa e, proses yang terjadi warisan tadi ya genetik yang ada tadi berbeda ini terkena diabetes tipe 1 kok yang lainnya tipe 2 nah sebetulnya yeah. kembali tadi dari nenek kita atau mungkin buyut kita di atas kita hmm. itu memiliki barrier berkaitan dengan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 di sini eh, kenapa tidak muncul pada proses di bawahnya anaknya tadi? Karena memang lifestyle-nya bagus ya. Gitu ya. Hmm. Lifestyle-nya bagus sehingga tipe 2-nya tidak muncul secara maksimal. Ya. Nah, kalau tipe 1 itu karena memang kerusakan dari sel pankreas akibat-penyakit tertentu dia mengalami suatu resiko berkaitan dengan tipe 2 mm -hmm. eh, tipe 1 mm -hmm. nah ini kok bisa kembali lagi ke tipe 2 sebetulnya sebetulnya garis yang ada itu banyak pada tipe 2nya tapi muncul tidaknya ini akibat dari pola makan kita aktivitas kita mm. penyakit tertentu di sekitar kita atau bahkan sekarang yang mengalami suatu resiko adalah bahan makanan kita yang tercampur dengan bahan-bahan kimia ini mm -hmm. yang harus kita waspadai mm -hmm. makan kita benar makan kita baik ternyata tercampur dengan pestisida yang ada contoh ini sayur yang fresh gitu mm -hmm. ya uh, pestisidanya banyak supaya pengawetnya masuk di dalamnya mm -hmm. itu mengakibatkan suatu resiko kerusakan pada sel pankreas kita juga mm. nah, mengakibatkan suatu resiko nah turunan tadi warisan tadi sebetulnya uh, yang paling banyak menurunkan itu adalah di peduanya. Tidak yeah. silang kepada tipe 1 mm -hmm. Tetapi karena muncul atau tidaknya Dari beberapa uh, keturunan di bawah kita Anak laki atau perempuan Itu akibat dari lifestyle masing-masing Itu yang mengakibatkan terjadinya Muncul tipe 1 atau muncul tipe duanya yang ada Oke okay. gitu. baik kalau begitu Semoga sudah cukup jelas ya Bu Nana ya Selanjutnya dokter saya mau menyapa dulu Ada Ibu Yeti Selamat pagi Ibu Yeti Ibu yeah. Yeti ini dari Serang dokter Wajah usianya 45 tahun. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam ya dok. Dok saya Yeti umur 45 tahun. Saat saya cek gula sewaktu-waktu, karena kondisi sudah makan ya dok ya, gula darah saya 463 dokter. Itu saya sudah termasuk positif diabetes ya dok ya, atau masuk gejala diabetes tuh dokter. Dan gimana caranya dok untuk menanganinya? Untuk Ibu Yeti dari Serang, silahkan dokter Sukma. Baik Bu Yeti, jadi, sebagai cut-off point, parameter berkaitan dengan dikatakan suatu diabetes melipis atau tidak, memang pemeriksaan penunjang yang kita bisa lakukan dengan pemeriksaan darah tadi atau gula darah. Iya, kalau puasa itu uh, tidak boleh lebih dari 126 uh, orang mengatakan di atas 120 lah. Ya, yeah. kalau puasa tadi 120, kalau yang sewaktu atau acak itu di atas 200. Nah, Ibu Yeti tadi di atas 400 kan sudah hmm. ya. Artinya sudah melebihi batas dari cut off point dari penyakit diabetes itu sendiri. Tetapi tidak mengakibatkan resiko atau tidak. Orang yang mengonsumsi dalam satu minggu ini banyak makanan, makanan buahnya yang ada di dalam tubuhnya dimasukkan, itu kadar glukosa kita akan mengalami suatu peningkatan. Ketika saat dites itu mengalami suatu peningkatan bahkan melebihi, ketika saat kita kembali lagi, barrier kita ini kembali lagi, makanan kita kembali lagi, dites itu gulanya mengalami suatu normal. Nah, apa yang harus kita lakukan, harus dilakukan pengecekan yang berulang, ya. supaya memang mendeteksi penyakit gula ini betul-betul mengalami suatu penyakit diabetes atau tidak. Jadi, tidak hanya sekali, Bu Yeti, jadi 400 sekian tadi itu dicek, kita cek lagi dalam kurun waktu satu minggu dicek lagi dalam kurun waktu dua minggu bahkan sampai satu bulan itu kita cek berkelanjutan kalau tetap lebih dari 200, eh, hasil dari yang tidak puasa tadi atau sewaktu tadi mm -hmm. itu bisa diartikan sebagai penyakit diabetes ya tapi kalau sekali saja berikutnya itu sudah normal lagi normal lagi normal lagi ya berarti ada prediabetes mm -hmm. yang bisa terkontrol tetap harus waspada karena sampai 400. Ya, makanan yang banyak masuk kita itu tidak melebihi dari 300. Mm -hmm. 200 lebih, tidak melebihi dari 300. Jadi, ada prediabetes dan harus dicek berulang supaya eh, tidak mengalami suatu false negatif, false mm -hmm. positif terkait terhadap diagnosisnya. Tapi nah, itu 463 itu bisa sudah turun ya, Dok, ya? Bisa turun. Bisa turun. Kalau seandainya dirubah dari lifestyle, lifestyle ya, dok, ya? pola makan, terus juga mungkin Ibu Yeti ini jadi rutin berolahraga. Betul. Karena olahraga itu ada kaitannya juga untuk menurunkan kadar gula darah Betul, ya, dok, ya ya? Jadi memang mungkin kalau seandainya sudah seperti itu solusinya tadi itu dari dokter Sukma rutin untuk memeriksa, pengecekan, pengecekan iya. sambil merubah lifestyle dan juga pola makan ya Bu Yeti, semoga itu angkanya bisa turun ya Betul, Dok ya, iya. kalau seandainya udah bisa turun udah aman tuh kayaknya, Ramah, iya. baik kalau begitu, Dok kita jeda sejenak ya Dok ya, iya. pemirsa, kami harus jeda kembali, tapi jangan kemana-mana ya, sesaat lagi, sehat pagi, akan segera kembali lagi. Segmen terakhir sehat pagi pemirsa dan tadi dari tadi kita sudah membahas ya seputar diabetes dan udah juga banyak yang bertanya konsultasi dengan dokter sukma ya. Kita pengen tahu juga dok untuk yang terakhir. Diabetes ini dengar-dengar katanya nggak bisa diobati dok untuk pengobatannya ini nggak ada ya katanya pemirsa. Kalau seandainya insulin, apakah itu pengobatan diabetes atau bukan dokter? Nah mungkin dokter Sukma bisa dikasih tahu ya kepada kita semua pengobatan dari penyakit diabetes ini seperti apa sekaligus pencegahannya seperti apa dokter Sukma. Silahkan dok. Baik, jadi kalau kita melihat dari uh, pengobatan itu mm -hmm. tentu nanti dari pihak medis yang menentukan ya. Yeah. Ini termasuk di dalam diabetes tipe 1 atau tipe 2. Itu bisa diukur, bisa dilihat, bisa mm -hmm. dicek secara berkelanjutan. Supaya bagaimana ketika saat memberikan suatu pengobatan mm -hmm. itu menjadi suatu pas terkait terhadap kebutuhan dari organ tersebut. Nah, kapan dilakukan per oral obat terkait terhadap penurunan glukosa mm -hmm. atau mengatur kadar insulin itu kita bisa melakukan per oral. Tetapi kalau sudah terjadi kerusakan mm -hmm. yang kita sebut adalah sel beta di dalam hormon pankreas kita itu itu berarti harus diberikan insulin yang masuk di dalam tubuh kita. Mm -hmm. Jadi menentukan kapan diberikan insulin kapan tidak itu memang memerlukan suatu bukti atau kalau di kedokteran evidence base yang cukup untuk memberikan suatu penanganan yang tepat kalau itu kita serahkan kepada ahlinya. Hmm, nah hmm. tapi bagi masyarakat yang ada bahwa terkena diabetes atau tidak ya kita tidak menentukan diabetes satu atau dua gitu ya hmm. kita generalisasi kita melakukan suatu yang kita sebut adalah pola asuh yang tepat Ya, orang yang terkena diabetes itu kebanyakan terjadi suatu permasalahan psikososial. Psikisnya terganggu. Akibatnya bagaimana? Dia harus minum obat berkepanjangan, gitu ya. Terus diet yang berkepanjangan itu memberikan suatu bosan atau resiko terhadap gangguan psikisnya mengalami suatu gangguan, jenuh terkait terhadap penyakit ini. Nah, dukungan pada keluarga terdekat ini menjadi suatu proses yang utama. Berkaitan dengan dukungan, memberikan pesan moral, memberikan pesan pada psikis, dan menyiapkan kebutuhan makan yang dimakan itu tepat. Ini yang paling penting. Pada dasarnya bagaimana? Obat itu tidak menjadi dasar yang utama ya. ketika mengalami suatu resiko yang prediabetes tadi. Artinya pola hidup kita yang baik, pola makan kita yang baik, atau pola nutrisi yang baik, sama pola aktivitas. Resiko kita ini bagaimana? Karena tidak keseimbangan nutrisi di dalam tubuh kita yang mengakibatkan terjadinya dependen peningkatan glukosa yang berlebihan di dalam tubuh kita mengakibatkan suatu resiko terhadap diabetes itu sendiri. Nah, kapan dilakukan suatu insulin atau tidak, obat atau tidak, kita harus melihat kadar dari permasalahannya tadi. Mm -hmm. Kalau hanya naik 200 sekian 300 dan bisa dilakukan suatu apa itu diet yang baik itu kita tidak hanya memberikan suatu obat saja mm -mm. tapi diet yang secara khusus yang kita bisa berikan makanya ada daftar kebutuhan makanan yang cukup yang kita bisa berikan nah sekarang ini mudah diakses makanan-makanan mm -mm. apa yang boleh makanan-makanan mm -mm. apa yang dibatasi gitu ya sehingga informasi ini tidak menjadi suatu disinformasi tetapi informasi yang tepat memilih rujukan yang baik terhadap suatu penyakit tertentu supaya maksimal terhadap Penanganan dari penyakit itu sendiri. Baik kalau begitu, Dokter Sukma, ini Dokter Sukma ini dengar-dengar ini praktisi kesehatan, pakar kesehatan ya dok ya. ya? Khususnya nutrisi, khususnya, khususnya nutrisi ]nya. ya dok. Dokter ini kalau seandainya ada pemirsa di rumah ingin ketemu dengan Dokter Sukma bisa temukan Dokter Sukma di mana dok? Saya sebagai staf dosen di Fakultas Kedokteran Universitas mm -hmm. Surabaya mm -hmm. jadi berkaitan dengan diskusi atau konsultasi bisa langsung ke tempat kami. Di sana juga ada lab dan klinik iya. terkait terhadap informasi diskusi kita beberapa permasalahan terhadap nutrisi Baik kalau begitu Dokter-dokter Sukma Sahadewa Mkes Terima iya. kasih banyak ya dok Sama-sama Mbak Alia Sudah mau meluangkan pagi harinya bersama dengan kita Sehat selalu ya Dr. Amin, Dr. Sukma. amin amin Semoga bisa jumpa di lain kesempatan Amin baik Terima kasih pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi. Kalau seandainya selama ini Anda selalu berpikir bahwa diet itu untuk menguruskan badan, coba mulai buang pikiran seperti itu karena memang diet itu adalah mengatur pola makan, pola makan yang baik yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Pola makan seimbang dan juga lifestyle yang sehat adalah kunci kesehatan dari tubuh kita sendiri. Ali Reno Mastamit, pemirsa sehat selalu dan sampai jumpa.